Itu yang telur ayam bulu Bali. Cuman dan lagi ngeram ya. Ngeram, cuma satu aja yang baru netas. Ini Pak, kan sudah sekian lama nih Pak, keluarga tinggal ditinggalkan oleh Pak Rapi itu. Apa merasa rindu, merasa kangen gitu kan dengan keluarga di sana? Jelas. Kalau rindu tetap rindu. Minimal kita rindu ke ada anak-anak. Lemak itu yang makan lambat masuk piring. Sudah berapa lama ngandang ini, Kak? Baru pagi tadi. Baru pagi tadi ya? Baru dapat ini ya? Baru dapat ide. Baru terpasang ini. Di bawahnya saja yang di kandang. Dan di atasnya ini pakai waring. Gitu. Waring tiup angin. Ini kan apa kaki Pak Rapik ini nggak sehat ini. Katanya ini. Itu. Yo. Jadi pekerjaannya ini kan apa? Ya terhalang dengan rasa sakit tadi ya Pak ya. Iya, aduh, ya guyur, guyur baik ini Pak bahasa kita Pak. Iya. Guyur, mudah-mudahan sehat. Ya, sehat. Nah ini kita masak dulu nih bersama adik ini. Masak mie ini, Dek? Ya. Mantap ini. Nah, ini. Habiskan ini. Aulah. Nah. Mak tegalau nih, ayam utung nih. Jadi makan di kebun ini, kalau kita makan apa adanya ini kan terasa nikmat nih, Kak Rapik ya. Alhamdulillah. Makan mie, mantap ini. Jadi ada gulai. Dan juga nasi, minumnya air putih. Makan mie dulu. Kok boleh ayam? Mantap. Wah. Mantap ini. Ini makan di kebun ini cak mana nih? Lemak tak? Lemak. Lemak ya? Nikmatnya nih. Nikmat ya? Sama, apa ini? Cabai rawit ini. Udah mantapnya nih. Enggak. Lemak itu. Yang makan lambat masuk piring. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat saudaraku, ibu bapak dimanapun berada, semoga kita selalu diberikan kesehatan, nikmat rezeki yang terus mengalir dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, hari ini kita berkunjung kembali ke tempat apa namanya Pak Rapik ini setelah kita telah mendengarkan dan para yang cerita yang diceritakan oleh Pak Rapik ini. Dulunya Pak Rapik ini berniat jauh-jauh dari kota ya Pak ya, pergi ke kampung dan juga ingin membuka usaha di hutan ini, salah satunya itu beternak tadi. Nah, setelah dijalankan dan juga dilaksanakan, berbeda dengan apa yang dipikirkan ya Pak ya? Iya, yang di-planning kan memang beda. Nah, jadi kita biar lebih tahu lagi dengan Pak Rafiq ini. Emang dulu-dulu
awal cerita ataupun awal kisahnya mau pergi ke kampung ini buka usaha ya, Pak ya. Mm. Bisa diceritakan lebih luas lagi, Pak. Ya, semasa waktu pertama mempunyai prinsip membuka usaha di hutan ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim lah. Emang dulunya kan punya niat mau buat usaha. Di sana itu kan usahanya itu kan usaha ternak kambing lah. Kambing dengan planning sudah matang. Tapi ya sampai detik ini ya kenyataannya memang belum dikabulkan. Mungkin ada suatu kesalahan mungkin dari saya sendiri atau bagaimana kan, ya mungkin Allah juga lebih tahu kan. Kalau kita ini manusia ya memang berusaha, menentukan ya pasti Allah. Jadi apa namanya itu belum diberikan jalan menuju keberhasilan saat ya, mungkin buka usaha di sini ya Pak ya. Mungkin di luar sana ataupun di lain waktu, di lain kesempatan kan Allah tuh memberikan jalan kan. Mungkin saja Bapak itu jiwanya perantau gitu kan. Iya. Perantau kan mungkin rezekinya di sana. Ini Pak, kan sudah sekian lama nih Pak keluarga tinggal ditinggalkan oleh Pak Rapi itu. Apa merasa rindu, merasa kangen gitu kan dengan keluarga ya, di sana? Jelas. Kalau rindu tetap rindu. Minimal kita rindu ke ada anak-anak kan. Anak-anak kita kan masih kecil-kecil. Masih sekolah. Kasih sayang orang tua itu kan jelas dibutuhkan mereka kan. Tapi dengan keadaan yang begini ya kita sebenarnya tuh rencana buat usaha ini kan untuk membahagiakan keluarga. Tapi ya itulah kendalanya, mungkin saya diuji dengan adanya sakit ya kan. Ini Pak, sakit kakinya itu sudah berapa lama tuh Pak? Udah lumayan juga lah, lumayan juga. Udah berobat burut, udah minum obat dari dokter. Tapi ya gimana ya, untuk posisi kita berdiri lama itu sakit ya Pak ya, apalagi dibawa jalan. Tapi kalau kita didiamkan aja nggak ada gerak-gerak, malah tambah sakit. Tapi saat tinggal di sini ada juga yang membantu Bapak, orang yang membantu ya. Ada, alhamdulillah. Jadi nggak terlalu sendirian di sini. Ya, kalau sendiri mungkin nggak sanggup saya sih. Ini apa namanya tuh? Pernah ngasih kabar ke keluarga di kota? Sering. Ya. Karena mungkin seminggu itu 3 kali mungkin bisa jadi. Mereka tahu keadaan Bapak di sini? Tahu ya. Cuman ya di situ pun dalam kondisi memang lagi sulit juga kan. Di sana. Jadi kita bukannya berkeluh kesah, tapi ya siapa tahu ya kan, Allah juga di balik itu kan ada hikmahnya kan. Ya, itulah. Wah, cerita singkat yang diceritakan oleh Pak Rafiq ini. Ya, mudah-mudahan apa namanya bisa kita kata Pak Rafiq tadi, kita bisa memetik hikmah dari segala ujian ini ya Pak ya. Mungkin saja kita bisa tahu, bisa merasakan juga bagaimana sih keadaan Pak Rafiq sekarang ini. Jadi rencananya itu kan waktu itu pernah dikatakan juga ya Pak ya, kalau memang belum berhasil di sini mau pergi ke kota lagi itu. Pulang juga itu. Kemungkinan kalau istri saya dapat duit ya, mungkin saya dikasihkan ongkos, saya balik. Saya sebenarnya malu juga nih. Kita udah mau usaha di kampung, tapi kita mau balik, kok kita minta duit sama orang istri rumah, ya, istri. Rumah kan. Harusnya kita yang memberikan ya kenyataannya. Ya, tapi mau gimana lagi ya Pak? Karena sudah berusaha gitu kan ya, semua orang tuh kan pasti maunya itu yang terbaik ya. Yang namanya kan mau ingin sukses, tapi kesuksesan tadi itu bukannya semudah kita pikirkan ya. Ujian itu kan bertubi-tubi yang datang silih berganti gitu kan.
Nah ini teman-teman, ya saya juga ikut merasakan, bukan prihatin sih, merasakan ikut sedih nih Pak, karena Pak Rafiq ini sudah saya anggap ya keluarga sendiri Pak. Waktu pertama saya datang ke sini kan kayak sekedar datang aja gitu kan. Kita kan silaturahmi itu berkunjung gitu kan. Namanya kan saling kenal. Silaturahmi. Jadi kan dari awal kita datang tadi itu kan kita menemukan adanya rasa kekeluargaan tadi. Nah, itu Pak. Walaupun sedikit mohon terima Pak. Iya, amin. Mantap Pak Rafiq. Ini Pak rencananya Pak dulu mau bikin kandang apa nih Pak? Bebek. Kandang bebek. Bebeknya belum ada. Belum ada. Iya. Ada lagi terlambat datang. Si kosong. Katanya kan untuk waktu kita datang ke sini kan Pak Rafiq udah bercerita. Waktu itu sudah dipesankan, uangnya sudah dikasih ya Pak ya. Iya. Tapi bebeknya belum sampai-sampai. Mungkin ngangkut, ya. Yo, mungkin itu lagi nggak tahu juga. Mudah-mudahan tersampai kan ke sampai luas ini teman-teman. Ini hampir setinggi saya juga ya. Iya. Ini kalau ternak kambingnya tuh bisa juga nih Pak ya? Iya, memang bisa tuh. Cuman bebeknya aja belum datang, ada yang kambing. Sampai kolamnya lah kering. Jadi tanah bapaknya sampai sama ya Pak ya? Iya. Sampai sama tanah paratik dan juga yang di kandang ini ya Pak ya? Iya. Mayoritas yang di kandang semua Pak. Itu kandang ayamnya ya Pak ya? Alhamdulillah kalau ayam ini. Ada ya Pak ya? Ada ayamnya. Katanya sudah ada yang netas ya Pak? Alhamdulillah ada. Ada berapa ekor ayam Pak? 13 ekor. Rencananya kan kita datang dari kota sudah dipikirkan ya Pak ya, matang-matang kan. Tapi hasil akhirnya kan berbeda. Berbeda dengan masuk? Iya ya Pak. Nah, ini ram ada. Ayam. Katanya ada yang ayam bulu balik. Itu yang telur ayam bulu balik. Cuman dan lagi ngeram ya. Ngeram, cuma satu aja yang baru netas. Lalu ini satu yang netas. Nah, ini banyak ini. Nah, banyak ya. Nah, alhamdulillah. Kan apa namanya sudah anak itu keluar anaknya sudah lumayan ini ya Pak, banyak ya Pak ya, alhamdulillah lah. Tapi kalau belum berhasil kata Pak Rafiq tadi mau pulang ini ke kota ya, kandangnya luas cuman ayamnya dikit. Mudah-mudahan kan ada orang yang bersimpati Pak. Bawa itu Pak, udah ngerem lagi tuh bawa itu ada lagi ya Pak ya. Jadi ini pakannya pakan apa nih Pak? Jagung. Pakan jagung. Jagung samupur. Nah, ini kan lihat kondisi kakinya Pak. Rapet ini kan. Miring. Enggak miring sebelah. Jadi inilah kondisi apa? Keadaan Pak Rapet sekarang kan. Usahanya belum lancar, tapi sudah diuji dengan rasa sakit tadi. Mudah-mudahan penyakit ini melunturkan dosa-dosaku. Amin, amin. Amin. Ya Pak. Keluar dulu. Ya. Kaku ini lagi tuh. Udah mutan nih Pak Rafiq. Jadi sini saya pamitan. Iya. Terima kasih banyak lah. Pak Rafiq diberikan kesehatan, kakinya kan. Jadi mudah-mudahan usahanya yang dirancangkan. Amin. Mudah-mudahan diberikan jalan yang terbaik.
sudah berusaha kan, banyak sekali ujian yang di yang di apa yang diberi oleh Allah untuk Pak Rafiq. Sekali lagi saya doakan Pak, mudah-mudahan sehat selalu Pak. Amin. Terima kasih banyak. Ya. Terima kasih ya Pak. Ya. Masih banyak.